Dalam sidang paripurna Senin pagi, salah satu anggota DPRD Jabar dari fraksi Demokrat, Irfan Suryanagara, mengemukakan usulannya agar diadakannya sarana mobilitas yang memadai bagi gubernur saat mengunjungi korban bencana. Usulan tersebut ditanggapi Ketua DPRD Jabar, Taufik Hidayat, dengan rencana pengadaan helikopter. Menanggapinya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan dirinya menyerahkan hal tersebut ke Dewan. Gubernur menambahkan untuk penanganan bencana saat ini, dirinya berbagi tugas dengan Wakil Gubernur karena sifatnya besar dan jaraknya jauh-jauh. Lihat aja dalam pembahasannya apakah rakyat menganggap itu perlu atau tidak, saya ikut aja. Kalau nanti datang dari gubernur takut keliru tafsir. Tapi yang pasti kalau ada kebencanaan yang sifatnya bersamaan, jaraknya itu memang jauh-jauh kan. Ya. Maka kemarin saya bagi-bagi tugas kan, saya kemana, Pak Sekda kemana, bawaku kemana, kan begitu. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat menyatakan, jika ada pengadaan, helikopter tersebut harus digunakan bukan hanya untuk bencana. Pihaknya akan memusyawarahkan usulan tersebut. Yang terpenting baginya, eling sadayana untuk rakyat Jabar. Contohnya dengan bencana sekaligus. Jadi kan tidak bisa dengan mobil. Dan itu juga nanti bisa digunakan kalaupun nanti disahkan gitu. Kalaupun jadi, itu kan bukan hanya untuk bencana saja. Karena Jawa Barat ini mungkin daerah yang paling luas dengan penduduk terbesar. Gubernur Jabar pun menyatakan untuk penanganan bencana pihaknya sudah menurunkan bantuan tanggap darurat 1 miliar rupiah masing-masing ke KBB, Depok, dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan Kabupaten Bogor mendapatkan 1,5 miliar rupiah dan Kota Bekasi 2 miliar rupiah. Ridwan Kamil berharap dana tersebut menguatkan bantuan terhadap korban bencana. Budi Hartati, Bandung TV.